sinar, apalagi paparan sinar matahari, iya, ya Bu Ika ya sekarang ya, polusi juga ya. Karena gini Bu Ana, sorry, ya seperti yang saya infokan tadi di awal, imun, bukan hanya imun tubuh tapi imun kulit juga perlu, seperti itu. Jadi imun tubuh dibantu dengan suplemen, betul nggak Bu? Betul. Ya, konsumsi suplemen, konsumsi makanan yang sehat, kemudian pola hidup yang baik, ya itu mempengaruhi imun tubuh kita. Tapi kalau untuk dari lu, imun kulit kita, itu kita rawat pakai apa? Skincare gitu. Tentunya pilihlah skincare yang aman ya, yang tentunya kayak alami, kemudian juga bahannya organik mungkin ya Bu. Nah itu juga mempengaruhi gitu loh Bu. Sangat dibutuhkan skincare walaupun kita sudah konsumsi suplemen makanan dari dalam. Beda, kinerjanya beda. Tetap ya, tetap itu sangat dibutuhkan sekali. Saya setuju sekali dengan Bu Ika. Jadi untuk mencari gak hanya dari dalam, tapi kita juga harus dari memperkuat luar. Dari luar. Betul. Begitu juga kalau kita pakai luar, dalamnya juga dalamnya diperkuat. Betul, ya, jadi karena saling berkesinambungan. Itu dia. Oke, di sini saya juga, ini ada lagi yang tanya tadi ya. Bicara lagi tentang Sylvia. Kalau metode cool, bisa nggak pakai toner? Itu dari Bu Mona bertanya. Oke, Bu Mona, kalau untuk mau masuk ke terapi cool, itu biasanya kan untuk cool terapi itu digunakan pada saat mau masuk menu lifting ya. Itu boleh tonernya digunakan sebelum terapi cool terapinya atau menu liftingnya atau sesudah menu lifting atau terapi coolnya, seperti itu. Jadi toner itu bisa digunakan sebelum atau sesudah cool terapi, seperti itu. Jadi fleksibel saja. Oke, fleksibel ya Bu Mona ya. Semoga terjawab pertanyaannya Bu Mona. Nah ini juga kayaknya banyak yang tertarik dengan Sylviang ya. Apalagi mungkin sekarang masih punya Sylviang, enak perawatan di rumah, nggak perlu kemana-mana gitu ya. Tapi pemakaiannya pastinya masih harus bingung. Masih bingung, jadi harus jelas nih Bu Ika nih ya gitu ya. Makanya masih bertanya lagi nih, jadi boleh ya dipakai selang-seling cool and hot-nya, boleh ya Bu Ika ya? Boleh, sangat direkomendasi karena pemakaian yang rutin antara hot terapi dan cool terapi itu bisa membantu memperbaiki keelastisan kulit, kolagen di dalam kulit kita ya, jadi memperbaiki gitu loh. Kalau ibu cuma pakai yang cool terapinya aja, artinya tidak ada menstimulasi untuk bantu untuk yang hot-nya, itu nggak bisa juga gitu loh Bu. Gitu. Jadi harus seimbang, harus balance. Gitu. Betul.